السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua menuruti langkah-langkah syaitan. Surah An-Nur ayat yang ke-21. InsyaAllah, saya akan membawa saudara-saudari semua ke dalam surah Cahaya, surah yang ke-24 selepas surah Al-Mu'minun pada juzuk yang ke-18, di mana surah ini membentangkan kepada kita bagaimana cara berhubung antara anak Adam dan Hawa, iaitu antara lelaki dan wanita. Seolah-olah jika tidak kerana panduan daripada surah An-Nur, mana-mana lelaki dan wanita berada dalam kegelapan dan akan berlakulah perkara yang dinamakan kemungkaran dan perzinaan. Kerana surah ini sangat memberikan perhatian yang besar kepada perbuatan perzinaan dan perbuatan menuduh perzinaan dan langkah-langkah untuk mengelakkan dan mencegah perzinaan. Jadi boleh saya katakan surah ini seperti cahaya bersesuaian dengan namanya, yang membantu seseorang lelaki atau wanita untuk berhubung, berkomunikasi dan berinteraksi. Sesuailah dengan apa yang disebut dalam surah sebelumnya, iaitu surah Al-Mu'minun. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Mereka yang memelihara maruah diri mereka daripada tercemar, daripada dinodai. Jadi seseorang lelaki dan perempuan bila bersama, Allah Ta'ala ajar dalam surah An-Nur, pertama sekali anda akan temui dalam surah An-Nur, jangan sekali-kali menuduh mana-mana lelaki atau wanita berzina sedangkan mereka tidak melakukannya. Itu berat dalam agama ini. Yang kedua, lelaki dan wanita juga bila bersama, kalau tidak ada cahaya, boleh berlaku perzinaan dan apa hukumannya sekiranya seseorang itu melakukan perzinaan, sama ada yang berkahwin atau belum berkahwin. Dan sesungguhnya realiti Malaysia kita sekarang sedang menyaksikan apa yang telah disebut oleh Nabi 1400 tahun dahulu, di mana seseorang akan melihat perzinaan seperti mereka melihat keledai di tepi jalan. Ia akan berlaku dengan sangat mudah untuk ditonton, viral, dan boleh ditekan dengan hanya dengan jari untuk melihat perbuatan mungkar tersebut. Lalu bagaimana surah ini mendidik dan merawat kita untuk mengelakkan daripada perzinaan, daripada sekecil-kecil menundukkan pandangan sehinggalah kepada tidak membenarkan anak masuk ke bilik. Jadi insyaAllah bersama dengan saya di Kompas Surah Wanita, Seminar Al-Mumizan 2017, 10 September 2017. Jumpa lagi.